Alright. Dia hantar ni betul dan salah. Betul dan salah macam mana? Saya bila dia hantar satu set dengan kotak-kotak apa semua kan. Dia hantar dengan beg. Okay, tak apa-apa salah. Biasanya bila orang post, aku akan pesan hood. Tak payah hantar. Okay, hood tak payah hantar. Macam yang ni VR tu senang kan? Ampul lah. Boleh buka. Eh. Hantar dia pakai screw. Ada setengah, kena pakai screw. Okay, tu dia ada punat kat belakang ni. Okay, tarik. Buat. Simple. Yang ni pun biasanya tak payah hantar. Sebab kalau hilang, dia ni beratus harga yang nampak je macam ni. Dia main proportional harga orang makan. Dia tak ada melawak-melawak punya harga. Minggu ni payah silap baju. Terbelah. Jari banyak pakai. Okay, ada sakit. Sebab kalau ikut deal aku dengan brother ni, dia beritahu dia masalah autofocus. Okay. Sebab kedua orang kan lah. Okay. Dia beritahu aku autofocus dia tak jalan. Problem. So, cara deal aku dengan dia, aku tak ganggu gelas-gelas dia. Okay, aku tak ganggu gelas-gelas dia. Kita akan cuma akan buat dia punya elektronik part. So, for gelas dia, dah dalam buka kan aku tengok. Dia dah habuk. Dia dah kotak sikit. Coating dia. Tak apa nak cantik. Nak ada cantik tu pun tak. Kalau ikut physical lens ni Tak tahu. Susah sikit nak boleh kotong. Kalau ikut physical lens ni, nak kata tak pernah dibuka, macam pernah dibuka. Nak kata macam pernah dibuka, macam tak pernah dibuka. Sebab kalau kata tak pernah dibuka, screw dia satu. Okay, dua screw kat jari aku ni. Nak kata macam tak pernah dibuka, dia nampak macam pernah dibuka. Dia punya kesan 0.0001%. Dua lagi perfect. Kita tengok screw tepi dia. Screw tepi, tepi pula. Tepi dia terus nampak perfect. Okay. Dia banyak guna. Lens dia memang kotak. Ada fungus. Lens dia ada fungus. Ada fog sedikit. Okay. So far ke mana pun kita akan concern dekat dia punya elektronik sebab dia serba elektronik. Tapi kalau ikut akulah yang ni lebih baik servis sekali dengan gelas-gelas dia sayang sebab dalam dah hantar kan. Lepas owner dia akan jumpa dengan aku dia, dia buat by post dan hari insyaAllah hari Khamis ni dia akan jumpa aku depan-depan. Okay. Ke mana pun kita tengok elektronik dia. Kalau kita tengok elektronik dia, jahanam, contoh, jahanam, tak repair, tak guna juga nak buat gelas kan. Dan cuma kena pakai manual focus lah, boleh lah. Tapi dia dalam bentuk manual focus lah, gantung je lah. So, 2024 VR tu boleh pakai tak boleh pakai. Okay, aku ada pengalaman VR1, VR1 tulisan dia warna merah tak silap aku, kemudian VR2. Okey. Ajuk anjing ajuk aku ajuk. Sat bagi aku. Bagi aku. Aku dah baca tapi lupa. Okey. VR1 dia ada warna merah, dia pendek. Kan dia pendek dia. Bentuk dia meruncing sedikit. Okey. Zaman tu aku jual VR1, aku beli VR2. Okey. Jadi ni aku bila update saja aku akan beli yang baru. Wow. Nasib baik. Okay, aku nampak something. Aku stop sat. Okey. Nampak tu dia tutup dengan silotape. Dia punya ring ni dah pecah. Tapi as long bila dia tutup macam ni, tak ada isu lah. So boleh tahu pasal lens dia kotak abu kan. Benda ni mahal weh. Benda ni beratus. Okay. Benda ni sahaja. Bukan getah ni tau. Dia punya ni yang nampak kau kan. Dia mahal. Lens ni dulu sahaja pun dalam 7,000. Okay. So dia tutup macam ni alright lah. Okay lah. Sekarang ni dia minta autofocus dia tak berjalan. Ada kemungkinan habuk yang masuk ni ganggu dia punya connector dan sebagainya. Oh, nanti aku buka aku tengok. Sebab aku nak servis dia punya elektronik. So sambung balik. 2024 boleh pakai tak boleh pakai. 2024 dia memang boleh pakai. Aku ada pengalaman VR1, VR2. Okay. Dari segi sharpness, dari segi colour, bagi aku lah, personally, bagi aku, kalau katakan hang dapat unit baru, VR1, VR2, VR1 bagi aku best lah weh. Bukan nak tanya VR2 tak best tau, macam waste money, mana ada, itu perasaan aku dulu, 10 tahun sudah, 12 tahun sudah, aku lupa lah. Okay, VR2 dia menang dekat mana, dia punya VR, kalau betul-betul hang pakai low speed, tapi kalau hang shoot sport, hang shoot event, siang, hang shoot dalam dewan, hang pakai body professional lah. Tak rasa sangatlah beza VR1 dengan VR2. Cuma colour sharpness dia sikit lah minor. Disebabkan benda tu dia ada nano coating, dia mahal. Tapi kalau ikut pengalaman aku, VR1 tak ada nano coating. Tapi bila hang tengok hasil gambar, lebih kurang je. Tapi untuk 2024, nak VR1, VR2 ambil VR2 lah kan. Kau mana pun ambil gambar pula. Sebab dia punya mechanical part, dia punya gelas, dia punya quality, memang outstanding, memang best. Tak kisahlah VR1, VR2 memang best. Tu, nak tahu waste money 2024, tak lah. Lens ni, aku sampai hari ni, aku ada. Sampai hari ni aku ada, aku pakai. Okay. Sebab dia lens professional terutamanya kan. Okay, tunjuk gambar masa. Itu kat tulisannya. Terutama bila dia pilih 2.8. Ha nak pakai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ha nak berturun dekat orang lain, dekat family hang, dekat orang lain. Tak ada isu. Sebab apa? Once dia 2.8 ataupun 2.8 dan ke bawah, dia masuk ke dalam alam, ke dalam level professional. Okay? Simple. Bangsawan. Bila bangsawan ni, dia memang tahan lama, dia memang best dan dia boleh kawai semua condition. Okay? Maksudnya semua condition macam mana? Pagi, petang, siang, malam. Lens ni, dulu aku pernah shoot couple. Perempuan orang Penang kalau tak salah aku, lelaki tu orang Sabah atau Sabah, aku lupa. Dan main tu masuk dalam paper. Paper Melayu, paper mana aku lupa dah. Aku shoot dalam hujan depan Mahkamah Pulau Pinang.
aku tak dapat kereta apa pun, body less apa pun, apa pun. Sebab dia ni less professional, job pun yang harga berbaloi, kalau tuan tak baloi dia tak buat lah macam tu kan. So memang basah gila. Sampai hari ni less tu tahan condition masih 10/10 alhamdulillah. Okay, so 2024 berapa harga dia? Line aku okay, jadi aku cerita lah kan. Okay, 2024 harga dia baru dia dah discontinue, kot aku tak sure. Okay, tak silap aku ni pun tak ada VR3. VR3 dia terus ke mirrorless, yang ni DSLR. Okay, kalau ada VR3 siapa-siapa tolong tegak, nampak komen lah kan. Okay, harga second hand dia, orang suka cari murah. Okey, aku kalau kata bab betul-betul aku passion, hang cari murah, terutamanya bab kamera sebab aku orang tahu ilmu aku dalam kamera, alhamdulillah orang tak nak bagi kan. Hang kalau cari yang harga 3000 ke bawah, aku even aku yang harga 3000 pun belum tentu aku beli kalau aku sendiri nak pakai. Kecuali aku tahu owner tu macam mana dan aku tahu barang tu macam mana. Kalau orang yang tak kenal ni kita was-was. Sepatutnya harga dia, sebab dia dah mesti dia tak ada dalam market kan. Sepatutnya hang jangan beli harga 2-3000. Harga dia 4000 ke atas baru beli. Kan? 4000 sampai ke 5000. Tapi kalau condition nos condition, kondisi 10/10, dia jual 6,000, sorry dia jual 5,000, 6,000, 7,000, aku beli. Tapi bukan kata aku nak cari buyer, siapa-siapa nak jual aku nak beli atau lah kan. Cuma kata kalau aku tak ada dan aku perlukan, aku nak pakai, aku akan beli. Sebab apa? Dia memang padu, tak melawak. Kalau kata nampak dapat rezeki bawah 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, pasti akan ada problem. Biasanya, kalau ikut experience aku, pasti akan ada problem. Tapi kalau nampak dapat orang yang dah retired, dia bagi harga tu rezeki yang pula. Okay? Boleh je. Selagi mana nampak test, boleh pakai, beli. Tu, komen aku untuk 2024, okay? Dan dia berat sedikit daripada VR1 kot. Yang tu aku lupa. Yang tu yang aku rasa macam Allah, pasal pula aku tujuan VR1, aku pilih VR2 kan masa tu. Dia keluar zaman tu GST baru nak implement kot, zaman Najib jadi Perdana Menteri Malaysia. Aku lupa time zaman aku beli tu 6,900, 7,000, aku lupa. Kita maaf, aku lupa. Once Nicole Loci, aku order. Once Nicole Loci, aku order. Ha, tu dulu zaman aku dulu kan. Ha, pantang ada baru beli, pantang ada baru beli. Okey, Aju. Ha, tanya pasal bike week kan. Aku bukan jiwa bike week, Aju. Ha, so itu yang tak ada video aku gambar-gambar lebih kurang bike week. Aku cuma uruskan orang. Okey, kita urus transport station, dia punya penginapan dan sebagainya. Sebab bukan taste aku. Orang yang tak kenal aku mungkin ingat aku minat benda-benda macam tu. Aku tak minat, aku serabut. Tempat-tempat ramai orang ni aku tak suka. So, kira-kira kadang-kadang aku keluar walaupun ramai orang, pasal dia sejuk tu pun aku tak duduk kat tempat ramai orang. Aku pergi kat kedai hang, aku pergi dekat apa tu, kalau aku pergi apa nama, kalau pergi ladang teh pun aku pergi yang port, orang tak pergi. Tu karakter aku. Aku tak minat tempat ramai orang. Kan, ini dah ramai orang nak suka tempat ramai orang lagi kan, BC ni semua. Tu tak minat aku. Tu cara aku lah. Aku cuma uruskan baru ni. Sebab ke Sabtu Ahad baru ni aku pergi beli. Sebab baby bukan minggu ni lah weh. Baby kat Thailand hujung bulan 30-31. Sebab hotel mesti penuh. Tu yang aku urus kat depa tu. Asal barang jadi duit dan halal, kita buat lah. Okay, so takat tu dia aku review yang tu. Aku akan upload ke dalam channel aku yang lain. Okay, apa-apa pun hampa, kalau kata nampak ada isu ke apa, apa komen, apa komen atau apa DM, let's see aku tak jawab. Tolong jangan call, dalam call biasa, call WhatsApp memang aku tak jawab. Apa mesej sahaja dalam WhatsApp 0175-9999-14, insyaAllah aku jawab. Okay, so takat tu je. Malah kau nak layan budak ni. Dia terlalu tengok brand. Dia terlalu tengok brand, terlalu tak suka dengan brand. Start motor, pilih berjalan ni. Kan, murah kan mahal, pilih berjalan. Kau tengok brand, tak ada mana hidup kita. Aduh, aju, bila lah bohong. Okay guys, aku ni rayu pun tak pakai. Tu weh, ada dalam marketplace, ada orang nak jual. Sekali dengan dia punya intercom, dia bagi sekali. Harga dia bagi tu memang ada di airport. Hang boleh jual helmet asing, hang boleh jual intercom asing, hang boleh untung lagi. Hang boleh dapat helmet lagi sebiji. Aku tak tahu siapa dia jual murah. Pergi tengok, tapi saya ada besar. Saya ada SL. SL aku tak minat. Aku dah helmet saya SL. Bila pakai, L lagi ngam dengan aku lah. Okay, ciao dulu. Bye.